acara Meet and Greet hari ini tuh, hari ini tanggapannya seperti apa? Ya buat saya apa ya, cukup baik ya, cukup bantu juga tadi juga itu wawancaranya antara saya pelatih ya, pemain juga sama para media juga maksudnya bagus ya, hidup gitu nggak seperti biasa, jadi kesannya juga jadi kayak apa ya, kayak keluarga kayak gini, nggak terlalu jauh. Gua ya, banyak gembiranya, banyak ketawanya. Kalau ketawa itu kan banyak naikin imun. Jadi itu aja kita dapat saya. Coach, izin untuk ke depan khususnya untuk ke Dedis ini targetnya seperti apa, mungkin ada peningkatan peringkat lagi atau gimana? Intinya mereka kan masih mau main, mereka masih akan melakukan yang terbaik. Pasti mereka mau ke level yang lebih tinggi sekarang di tiga ya. Mereka masih juga mau ke bagian dua atau satu, tapi ya step by step. Pasti juga mereka ada kemauan sana. Artinya menjalani proses lagi. Iya, iya. Karena kan direk juga. Ya mungkin kita agak banyak mereka tapi kan harus melalui proses itu, pertandingan dan pertandingan. Step by step. Oh, komentarnya dong tentang netizen, ada aja yang oh harusnya udah pensiun nih Dedis gitu. Kalau menurut Coach Nagapi dan Coach Nagair gimana? Kalau menurut saya, kalau masih prestasi kenapa enggak sih? Umur kan cuma angka ya. Kemudian juga masih pemain-pemain dunia lain juga masih, walaupun memang belakangnya enggak juga, tapi kan masih sulit buat ngalahin itu. Dan itu satu sisi yang berikutnya kan saya sebagai pelatih kan juga bisa, kalau ketemu sebelum ketemu pemain yang lain, ketemu di Dedis kan saya juga bisa belajar kelebihan kekurangannya lawan itu. Kan banyak bantu juga. Netizen boleh bilang, oh ini. Kalau mereka masih main dan masih ada yang kontak, kenapa enggak? Bisa jawab hati saya. Tapi ada yang bilang juga, ayo dong kasih kesempatan buat junior-juniornya gitu. Itu gimana kok komentarnya? Kalau menurut saya kasih kesempatan itu enggak gampang. Ya kesempatan ya kalah ya. Dan sampai sekarang kan juga pemain-pemain junior juga udah banyak yang kalah. Ngalahin juga di Dedis. Jadi kalau giliran itu jangan, bahasanya itu jangan gratis gitu, harus berjuang. Jadi itu membentuk karakter pemain muda juga harus gak gampang meraih sesuatu, itu gak gampang. Itu jawabannya. Tahu Aryono? Ya selama mereka masih bisa berprestasi, bisa mendapatkan sponsor, itu kan profesional. Jadi kita kehidupan dari sini. Jadi kalau mereka masih bisa mendapatkan sponsor, masih bisa berprestasi, kenapa tidak? Tapi artinya sejauh ini apa sudah melihat belum ada pelapis lah berarti yang dipersiapkan menggantikan yang sekarang? Pelapis sudah ada. Ada Danilo, Ramire, dan Bagas dengan Fitri ada itu. Dan kami juga kan diolahnya ketemu dengan mereka kan main baik sendiri. Gak ada yang disuruh apa, Allah atau tadi itu Pak Mbak bilang. Tapi kepada yang muda, ya mereka tujuan sendiri. Jadi bisa dibilang Dedis ini menjadi bagian dari proses regenerasinya gitu ya, mereka estafetnya ke yang muda lewat eksistensi mereka sekarang gitu. Saringannya, kalau jadi kudu pemimpin harus ngalahin mereka dulu. Jadi palang pintu terakhir nih, kalau bisa sudah bisa ngatasi mereka, biasanya prestasinya di atas. Iya, dua-duanya boleh.
Pak Jarian kan sekarang ranking 1 ya, tapi pelan-pelan udah ngumpulin nih Super 500, Super 1000 udah semua gitu. Tinggal gelar-gelar majornya yang belum gitu. Itu kira-kira apa yang dibutuhkan mereka sehingga di event-event yang major mereka bisa dapetin gitu? Ya, sekarang mereka udah di ranking 1 ya. Jadi harus ditambah lagi kepercayaan dirinya. Jadi konsultasi jadi dapat lagi, terutama untuk pertandingan yang majornya itu ya, London ini. Jadi mudah-mudahan bisa konsisten ke depannya.